Assalamualaikum. Okay, nama saya Ijab. Bukan Ijab lah. Okay, akak. Akak start kenal dengan Syekli ni sebab nak cari milk booster ke lah untuk menyusu. Waktu tu anak tu baru tak sampai setahun ni, 10 bulan macam tu. Masa tu masih kerja lagi. So memang struggle lah nak nak cukupkan susu kan, sebab tinggal anak kat pengasuh. Kerja apa tu? Kau cerita sikit. Kerja apa? Maksudnya kerja lecturer, mengajar dekat college nursing. Lepas tu memang struggle lah, waktu susu tak cukup. So memang nak memang Google lah. Google jumpa blog, blog untuk ni kan, untuk tambah susu. Tahun bila tu Ijah? Tahun bila tu Google? Tahun 2010. Oh, 2010 masa tu. Ingat dia buat masa tu bulan 10, Oktober lah 2010. Jumpa dia lah, memang ambil set menyusu. Start dengan set menyusu. Lepas dah set menyusu tu, barulah terkenal dengan set mengandung pula. Sebab lepas dia ambil menyusu tu, lepas dah kan, kita ambil set menyusu. And then waktu tu anak pertama lah. And then mengandung anak yang kedua. Bila anak dah mengandung anak kedua tu, kita dah tahu kan macam Syekli kan, untuk ada vitamin untuk ibu mengandung juga. So dari situ start ambil vitamin untuk ibu mengandung pula lah. Set mengandung pula. Lepas tu pantang. Set pantang pula. Tak habis-habis kan? Tak habis-habis. Ulang macam tu lah. Lepas tu untuk anak-anak pula kan. Memang dia, kita macam cycle tu berulang macam tu lah. Sampai anak yang keempat. So set menyusu, dan set mengandung, set pantang. Lepas tu kita nak kurus pula kan. So set kurus pula. And then nak cantik, nak kulit cantik. So set cantik pula. Macam tu lah. So start mula makan sendiri je. Lepas tu masa kita tahu ada peluang untuk buat bisnes kan, untuk jenis income waktu tu. So memang try lah. Tapi tak je lah macam buat serious ke apa. Tapi macam just ambil order first. Dapat order tu daripada kawan. Start dengan kawan dulu. Dengan kawan, yelah kita ni apa tu? Dengan saudara dengan Okay. Kan? Macam tu je lah. Lepas tu barulah kita mula berkembang. Macam tu lah. Akak mula tu macam tu. Belas tahun lama tu. Kali tu tu lah ya. 10 masa tu saya formal. Betul. Memang ada lah dia punya naik turun dalam bisnes biasa lah kan. Tapi kita boleh stay sebab memang macam tadi lah. Sebab kita rasa dia punya bonding. Walaupun tak sama macam kita, tak sama line pun kan. Ini side line lah. Tapi kita boleh kata apa? Kita boleh mingle lah kan, kita boleh sama-sama kongsi, sharing, support each other, itu yang penting lah. Kedua-duanya akan jumpa masa dekat HQ lah. Macam sambil stop kelas macam ni lah. Betul, banyak jumpa dan kelas. Sebab kelas online. Plan suka buat kelas kan. So kita makan-makan macam ni lah. Ada yang kadang makan-makan, ada yang kelas. Tapi waktu tu memang boleh bawa ni lah budak-budak. Memang waktu tu bawa yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Waktu tu memang berjumpa lah. Siap angkut dia makan. Kelas pertama di mana? Kelas pertama dekat Pucuk. Waktu tu memang kelas blok. Kelas blok tu yang tak ada. Waktu tu kelas blok. Memang masa ringan kat tu. Budak-budak pun ada kan. Memang kita bawa memang tak ada. Kelas blok. Kelas blog tu sesama korang ke ataupun macam Syekli buat? Tak, sesama sharing. Betul. Aku buat blog macam mana, keyword. Macam tu lah. Habis tu mana kalau ada kelas blog, dah boleh buat budak, semua kena buat budak kan? Gitulah. So banyak berjumpa pun kadang-kadang bila dah kenal macam ni, bila PHQ juga ni, Dia tak nak kekok lah. Saya pergi tak. Kau pergi tak? Tentulah. Waktu tu resign memang sebab anak juga lah.
Kita pengasuh susah ni kan. Macam kita pun dah last resign lah. Tapi itulah kat resign dulu. Jadi housewife tahun jugalah kot. Tak buat apa-apa lah. Lepas tu baru start serius dengan Syeti. Okay lah.